Badan Kehormatan DPRD Jawa Barat ngagero oknum anggota DPRD Tiluan anu kabaud kana mangpirang kasus kawas nenggel pagawe hotel di Kabupaten Cianjur tapi ka surat permintaan ditarimana siswa di salah sahiji sekolah. Ketua Badan Kehormatan DPRD Jabar M. Hasbullah Rahmat nembrakeun upama eta oknum anggota henteu tuhu kana panggeuingna bakal dicopot tina kalungguhanana minangka anggota DPRD. Badan Kehormatan DPRD Jawa Barat ngagero oknum anggota DPRD Tiluan poe Salasa beurang 30 Juni 2020. Eta ketak teh patali jeung sababaraha kasus kawas nenggeul pagawai hotel di Kabupaten Cianjur jeung lengan surat permintaan ditarimana siswa di salah seji sekolah tepi ka laporan pamalsuan akte kelahiran. Dina konferensi pers anu dilakonan poe Salasa pasesore 30 Juni 2020, Ketua Badan Kehormatan DPRD Jawa Barat M. Hasbullah Rahmat ngeceskeun patali jeung dua kasus anu munggaran ketak panggero ditaratas ku pihakna alatan wartana viral dina media sosial. Ari kasus nenggeul pagawe hotel di Kabupaten Cianjur anu dilakonan ku oknum supir anggota DPRD, pihakna mendalkeun surat panggeuing ka eta oknum anggota DPRD anu mangrupa pansus 8. Upama eta anggota DPRD milampah salah tepi ka ditiba nanti lukali panggeuing, pihakna bakal macakeun eta panggeuing dina sidang paripurna. Samalah eta hal teh bisa tepi ka mucunghulkeun ketak nyopot kalungguhanana minangka anggota DPRD. Tapi kami tadi memanggil yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai ketua dewan kaitan dengan kode etik ya. Kode etik terhadap menjaga marwah dan nama baik lembaga dewan. Nah, dalam ketentuannya tadi kita sudah mintain keterangan tentu secara komprehensif 1,5 jam ya kita panggil tadi Saudara Bu Rahmat. Sebelumnya Saudara Bu Dadak kita panggil. Maka kami backup bersepakatan setelah memanggil yang bersangkutan memberikan sanksi tertulis ya kepada yang bersangkutan yang akan kita tebuskan kepada fraksinya juga agar hal ini juga tidak terulang bagi dewan-dewan yang lain. Kalau konteks pemukulan secara fisik tentu itu kan sudah ada ranah lain ya, kan itu kan dilakukan oleh supir bukan oleh anggota dewan. Tetapi kan akibat sikap supirnya itu juga mencemarkan nama baik dewannya dan termasuk lembaga dewan juga kan, itu akhirnya kan menjadi viral. Nah, untuk itu kita BK berkewajiban untuk memanggil yang bersangkutan dan tadi sudah kita panggil. Tapi kakiwari eta kasus teker memejehna diungkulan di Polsek Pacet Kabupaten Cianjur. Sajroning kitu ari ngeunaan kasus surat permintaan ditarimana siswa di salah sahiji sekolah, Hasbullah ngeceskeun eta hal teh ngajejewet ngaran hade lembaga dewan. Kukituna, pihakna mere panggeuing lisan ka eta oknum anggota dewan. Tepi ka ayeuna Badan Kehormatan DPRD Jawa Barat mampu ngungkulan 4 kasus, nyaeta nenggeul supir, pamalsuan akte kelahiran, nenggeul pagawai hotel anu dilakonan ku supir anggota dewan, tepi ka surat permintaan ditarimana siswa di salah sahiji sakola. Budi Hartati, Bandung TV.